Ketahui persamaan yaitu 3x plus y sama dengan 9 dan 5x plus 2y sama dengan 16. Yang ditanyakan dari nilai dari 3x plus 2y adalah, baik, kita cari nilai x dan y-nya dari persamaan yaitu 3x plus y, ya maaf ya, y sama dengan 9 dan 5x plus 2y sama dengan 16. Kita hilangkan salah satu variabel, misalkan kita hilangkan x, berarti yang atas ini dikasih dengan koefisien yang lawan, yaitu yang 5. Yang bawah juga koefisien yang lawan adalah 3. Karena kita mau menghilangkan x, berarti yang kita ganti koefisien itu apa? Kita kalikan dengan koefisiennya ya. 5 dikali 3x adalah 15x, 5 dikali y adalah plus 5y, 5 kali 9 adalah 45. Sekarang yang bawah dikalikan 3 semua 5, x dikali 3 adalah 15x plus 2y dikali 3 adalah 6y, 16 kali 3 adalah 48. Untuk biar x-nya hilang adalah dikurangi ya. 15 ini hilang ya x-nya, berarti 5y dikurangi 6y adalah min y, 45 dikurangi min 48 adalah min 3, sehingga y sama dengan 3 kurangi 1 adalah, maaf, min 3 dibagi min 1 hasilnya adalah 3. Jadi y-nya adalah 3. Untuk mendapatkan nilai x, cara yang pertama ini tadi adalah cara eliminasi. Cara yang kedua adalah cara substitusi, yaitu nilai y sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Misalkan yang pertama yaitu yang 3x plus y sama dengan 9. X, y-nya diganti 3, berarti jadi 3x plus y-nya adalah 3 sama dengan 9. 3x sama dengan 3-nya pindah ke sana jadi 9 min 3, berarti 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi karena nilai x-nya adalah 2 dan y sama dengan 3, sehingga tiga x plus 2y sama dengan 3, x-nya adalah 2 ditambah 2 kali y-nya adalah 3. 3 kali 2, 6. 2 kali 3 adalah 6. 6 tambah 6 adalah 12. Oke, terima kasih.